Welcome back, what's up guys? Masih dengan Embro di sini guys, dan sekarang Embro mau main games kayak kabur dari cowboy jahat gitu guys ya. Oke, langsung aja, cerot. Dari sini ada tulisan apa nih guys? Alright, karena Embro gak paham, jadi langsung aja guys ya. Kayaknya ini lompat di sini guys ya, kayaknya harusnya. Cerot, cerot, udah jalan. Wih, ini ada temennya Embro guys. Siapa namanya? Fit, Brit, Kit. Alright, kayaknya dia nge-freeze guys ya. Bukan nge-freeze, kayak nge-bug ya. Kalau gak nge-bug, dia lagi sahur guys ya. Dan ditinggal gamesnya Radino masih lompat-lompat guys. Ini kayaknya terlalu easy guys gamenya guys ya. Nanti bisa biar skip. Oh, ini ternyata banyak yang main jam segini guys ya. Kirain karena udah tengah malam, udah mau jam-jam sahur, jadinya yang main dikit gitu guys ya. Ternyata masih banyak guys yang main guys. Alright. Oh, ini ada pagar guys ya. Dan udah di level selanjutnya. Kayaknya ini pagarnya bisa menghancurkan tubuhnya Embryo guys ya. Oh my god. Jadi harus hati-hati. Dan ini ada jembatan mematikan guys ya. Ini lava, ini di bawah ini bukan keju guys ya, tapi larva guys. Orang checkpoint dulu guys ya, biar bisa kalau mati bisa langsung ke level ini guys ya. Ini kayaknya harus ambil kunci dulu guys, karena barusan itu kayak ada gerbang kunci gitu guys ya. Cerot, nah udah dapet kunci kan. Orang sekarang balik lagi. Cerot, cerot, wih ada tulang guys. Itu tulang siapa ya? Tulang rawan. Alright, tulang rawan guys. Alright, manjat tebing, manjat tebing. Alright, kuncinya ambil guys, ambil dulu guys kuncinya. Dan dicolok di sini guys ya. Colok, colok, cerot. Nah, wih, udah kebuka ya. Wih, kebukanya lucu guys ya, transparan gitu guys ya. Alright, sekarang udah masuk. Wih, ini namanya keju guys ya. Keju mematikan namanya guys. Ini keju kematian namanya guys. Oh, yey. Oh, what the hell. Kok bisa guys ya? Kok kayaknya barusan gak nyentuh keju mematikan ya? Kok bisa hancur guys ya? Wah, Embro gak kelihatan barusan guys. Oh my god. Alright, langsung lompat. Wih, ada emas batangan gini. Emas batangan apa keju nih guys ya? Kok kayak kue brem gitu guys ya? Kalian tahu kue brem kan? Bermain. Oh, enggak. Kue brem itu kayak yang udah masuk mulut itu hancur sendiri gitu guys. Wih, ini udah sampai ke sini apa gimana? Ada lagi guys ya? Oh, gak ada. Oh, ini guys. Hancur ini gak bisa berarti ya di sini guys ya. Cerot, enggak. Ini lubang hitam yang lain gitu guys. Berarti ini udah masuk ke level selanjutnya. Dan ini tulisannya apa sih guys? Try out the to get hit by Tospi Minecraft. Oke, ini nunggu ini dulu guys ya. Cerot, nah kalau udah lewat lalu langsung lompat guys, biar gak anu, biar gak ketabrak guys. Lompat. Oke, ini ada apa namanya, tong-tong minuman keras guys ya. Ada wild west atau siapa. Oh lalu. Oke, ini gak bisa. Oh, bisa. Ternyata bisa guys. Kalian mematikan guys ya. Wih, udah lewat guys. Karena udah lewat langsung masuk aja di sini. Ye, udah masuk lagi guys. Masuk lagi ke black hole ya, lubang hitam, terowongan hitam. Oke, ini harus kemana lagi guys? Alright, bentar. Ini ke sini apa kemana? Oh, di sini guys. Bentar. Ini udah benar guys. Ini udah benar nih guys, jalannya udah benar. Dan sekarang oh my god. Hampir aja Embro jatuh guys, jatuh ke dalam keju mematikan ya. Itu namanya lautan keju, keju larva namanya guys. Jangan sampai jatuh, kalau jatuh nanti meninggal guys ya. Harus ulang dari awal guys ya. Embro sangat males sekali harus ngulang dari awal. Udah nyampe sini harus kemana lagi? Oh, udah gua lagi guys. Namanya gua kegelapan namanya guys ya. Karena tidak kelihatan dari luar. Ini harus kemana guys? Dan sekarang udah sampai di level selanjutnya. Ini harus kemana? Wow. Harus lompat ke keju yang unyu-unyu nih guys ya. Wih, ini namanya larva kematian. Apa namanya, keju kematian ini, drill keju kematian yang lagi dimasak guys ya, lagi diproses, mau apa namanya, proses jual guys, proses packing. Wih, ada kalajengking dong. Kalajengkingnya gede banget tapi unyu-unyu kalajengkingnya guys ya. Nggak menakutkan sama sekali, tapi kalau disentuh itu bisa hancur guys, jadi jangan disentuh guys ya. Lewat sini aja guys, cerot-cerot. Ini kayaknya tong minuman keras itu guys. Wih, hampir aja kesentuh guys itu sama kalajengking, menyebalkan itu guys. Wih, oh gini nih rintangannya guys. Kayaknya ini rintangan yang sangat menyebalkan ya. Jadi harus pelan-pelan. Nanti di sini Embro cepetin aja videonya ya guys ya. Biar nggak kalian nggak boring, right? Di sini karena Embro ini nggak pakai apa namanya, komputer, keyboard. Jadi karena pakai handphone, jadinya harus pelan-pelan gini. Jadi guys, jadi nggak bisa lurus gitu guys ya. Karena pakai handphone. Nanti kalau kalian banyak subscribe, banyak sering nonton videonya Embro, dan Embro dapat uang, nanti Embro mau beliin komputer guys ya, rakit komputer buat main game, buat menghibur kalian semua ya guys ya. Nanti kita bisa main bareng, live streaming bareng. Alright, live streaming, Embro live streaming, kalian bisa main bareng sama Embro. Alright, cerot 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 cerot. Ye 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 ye. Kan ini dicepet
ngikutin guys ya. Kok bisa itu guys ya? Embryo ngobrol. Ye, udah sampai guys, dan sekarang ketemu koboi baiknya lagi guys. Kok kumisnya tebel gitu guys ya? Masuk ke mulut guys kumisnya guys. Hari ini harus kemana guys? Oh, bentar. Oh, di sini guys. Coba ke mulut naga guys, naga hijau guys ya. Cerot-cerot. Tapi dalamnya kok kayak warna jambu gitu ya, pink jambu namanya guys. Oh, sekarang udah masuk ke dalam mulut naga. Ini mulut naga apa? Mulut ular. Woi, ada rintangan. Oh my god, what the hell? Oh my god, hancur kan? Itu namanya anu guys, kayak usus gitu guys. Usus mematikan. Kalau nggak usus itu lintah guys ya. Eh bukan lintah. Apa namanya? Cacing pita, cacing sutra. Cacing pita apa cacing sutra yang parasit itu loh guys. Nah itu kayaknya gitu sih. Bentar. Oh ini tulang guys, what the hell. Ini apa namanya, usus 13 jari kali guys ya. Bukan usus 12 jari, kalau usus 12 jari kan punya manusia guys ya. Kalau naga itu usus 13 jari guys. Alright. Oh my god, what the hell. Gak kelihatan guys barusan guys. Jadi yang belum meninggal, alright, cepet. Let's go, ini kok susah banget ya, harus di zoom out. Alright, kalau nunggu naik guys ya, kalau turun lewat trot, nah kalau naik lewat trot, kalau turun nunggu dulu trot naik trot, nah udah zoom lagi trot, nah iya udah sampai di apa namanya ruangan biru-biru, berarti ini kayak bukan lambung ini guys, ini kayak apa namanya, what the hell, sialah guys, alright. Oh, ini kaca guys, kayak transparan gitu ya, berarti ini apa ya kalau di dalam tubuh guys ya. Wow. Wih, masuk usus lagi guys. Ini tulang dong. Ini tulang apa kok bisa bulat-bulat gini guys ya? Oh, ini berarti ular guys. Ular ini bukan naga hijau ya, tapi ular hijau guys. Masuk usus lagi. Nah, ini kayaknya udah. Wih, ini tempat kotoran guys. Wih, tempat berak ini, usus berak itu, usus kotoran guys ya. Wih, kok gini guys ya? Ini gimana guys? Wow. Kok gini guys? Bentar guys. Wow, what the hell? Ancur gimana dong? Ini kok gini guys? Kok bisa jalan sendiri guys ya? Agak susah nih kayaknya guys ya. Agak susah ini guys. Gimana nih guys? Alright. Wih. What the hell? Itu wah kotoran itu guys ya. Ini udah nyampe di usus pembuangan ini guys. Usus anus ini guys ya. Jadi harus pelan-pelan guys ya. Trot. What the hell? Alright guys, karena embryo sudah berhasil melewati apa namanya kotoran itu guys ya. Ini usus kotoran, jadi embryo sudah masuk ke sini guys. Trot. Nah, udah masuk ke dalam, kayaknya ini udah keluar dari tubuh ularnya guys. Yee, bener kan? Udah keluar dari tubuh ular yang sangat menyebalkan itu. Berarti barusan itu rintangannya itu ada di apa namanya ususnya ular guys ya. Wah, usus kotoran guys barusan itu guys. Usus kotoran berarti yang paling menyebalkan guys ya. Wah, emang usus kotoran itu paling menyebalkan guys ya di mana-mana. Wih, masuk ke kereta guys ya, bukan. Oh ya kereta dong suaranya guys. Wih, masuk ke kereta harus kemana ini guys? Wih, ini ada lubang lagi guys. Wih, kemana dong? Ini keretanya kok gak ada relnya gitu kayaknya guys ya. Kayaknya kereta. Wih, ini kalau megang ini bisa hancur kayaknya guys. Tuh kan? Oh kan hancur kan? Jadi harus hati-hati guys, mengerikan ini. Unyu-unyu tapi memang mengerikan guys ya di Roblox ini. Wow, hampir aja guys. Wow, ini keju mematikan guys. Keju mematikan kayak tadi guys. Jadi harus lompat guys. Trot nah, biar hasil. Alright. Loh, kok mati guys? Padahal enggak. Oh, my. Apaan ya kok meninggal guys ya? What the hell? Nah. Lewat sini aja guys ya. Takutnya itu meninggal. Kayaknya kalau lompat sini meninggal. Oh, enggak guys. Oh, lewat masih ini guys ya. Alright, yay. Udah masuk ke level selanjutnya kayaknya guys ya. Ke babak selanjutnya. Yay, udah selesai. Udah selesai apa gimana ini guys? Oh, kayaknya udah selesai nih guys ya. Yay, udah sampai. Sekarang apa tulisan ini? We made it. Thanks for playing. Wow. Terima kasih, ucapan terima kasih guys ya karena sudah memainkan ini. Yay, kok gak bisa lompat sini? Yay. Weh, meninggal masih ada. Masih ada aja ya keju neraka ini guys ya. Padahal ini udah selesai loh. Ini yang bisa berubah ini guys. Gak bisa. Cerot. Ini apa guys? Oh, ini permainan lagi. Alright, sekarang udah selesai guys. Thank you udah nonton sampai detik ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau kalian suka sama kontennya Embryo, kalian request aja Embryo mau main apa di Roblox. Silahkan kalian komen ya guys ya. Thank you, bye.